menyatukan kisah Sang Kuryang dengan interaktif. Kita tidak hanya menyaksikan sebuah cerita berlangsung, di sini kita juga ikut masuk ke dalam kisahnya dan ikut berperan langsung dalam berjalannya kisah Sang Kuryang. Ini sangat bisa membuat masyarakat tertarik dengan cerita rakyat. Dengan adanya combat system seperti rhythm game di game ini, menjaga player tidak bosan ketika mengikuti alur cerita.